batasan aurat seorang wanita yang dapat dilihat oleh wanita lainnya sampai di mana? Kata para ulama, untuk wanita muslimah dan wanita muslimah itu sama dengan laki-laki dapat laki-laki, ini antara pusat sampai lutut. Adapun kalau di hadapan wanita yang bukan muslimah, maka para ulama mengatakan kedudukannya wanita yang bukan muslimah itu sama dengan sebagian dari para ulama ini ada khilaf ya. Sebagian dari ini insya Allah dapat dikembalikan kepada kebenaran. Wanita yang bukan muslimah itu seperti laki-laki yang bukan mahram. Mereka tidak boleh melihat semua auratnya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yang boleh ditampakkan di hadapannya pakaian yang biasa dipakai di rumah, yaitu au nisa'ihinna atau wanita-wanita mereka. Sebagian dari para ulama ahli tafsir mengartikan wanita-wanita mereka maksudnya dari yang seagama dengan mereka, ini wanita-wanita muslimah juga. Adapun orang-orang kafir maka tidak boleh melihat seluruh auratnya.